Kembali lagi bersama Agenca Riza. Kali ini aku mau nge-review celana dalam, tetapi ini celana dalamnya pinggirannya enggak ada jahitannya, teman-teman. Lihat. Ini yang jahitnya cuman pinggir ini aja yang ada jahitannya. Jahitannya dan ini enggak ada. Nah, ini yang warna kulit, tadinya aku beli 3 warna tapi malah dikirimnya 2 warna, teman-teman. Nah, teman-teman, ini celana dalamnya. Ini warna kulit. Ini ukurannya M, tapi ini mulut ya. Aku dengan berat badan 52 ini muat, teman-teman. Tuh, lihat. Ini juga harganya, ini harganya 11.900. Lembut sekali. Lihat. Halus. Ini kalau celana dalam kayak gini jangan pernah disetrika ya, teman-teman. Nanti kebakar. Dan jahitannya cuma ada di pinggir aja. Nih. Pinggirnya, terus bagian ininya juga ada kain, didobel pakai kain, dan ini sangat lembut sekali kainnya. Dengan harga 11.900 dengan kualitas seperti ini, ini sangat memuaskan, ini sangat halus sekali. Iya, teman-teman. Nah, ini aku beli 3 warna, tapi cuma dikirim 2 warna saja. Dan ini warna ungu. Di sini ada tulisannya. Oke. 90% polyester, 10% spandex. Ukurannya M. Tapi dengan berat badan aku 52 bisa muat, dan ini juga bagus untuk lekukan sininya. Nah, teman-teman, itu review celana dalam dari aku, semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya, teman-teman. Bye bye.